الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على تمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma بعد أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa memuja dan memuji Allah, jalla jalalu atas seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, terutama nikmat yang senantiasa membantu kita dan memudahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang mengantarkan kita. Kepada tujuan hidup di dunia, yaitu nikmat hidayah, tidak ada upaya bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan ikhlas, selalu menjaga hati untuk tetap ikhlas, dan selalu berkomitmen untuk mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam memahami agama dan mengamalkannya. Ikhwatul iman rahimani wa Hidup kita di dunia hanya sementara. Kesempatan kita yang berharga ini ternyata menentukan nasib kita di akhirat. Bagaimana kita manfaatkan umur kita dan waktu kita di dunia, maka begitulah nasib kita. Oleh karena Al-Imam Ibn Qayyim, ta'ala, menyampaikan bahwa, beliau katakan, apakah anda tahu, bahwa dunia itu adalah tempat ujian. Dan apakah Anda tahu apa yang diuji oleh Allah dari kita? Yang diuji oleh Allah Azza wa dari kita adalah kesetiaan, kecintaan, dan ketaatan kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Jadi umur yang Allah berikan kepada kita harus kita manfaatkan betul untuk meraih cinta Allah. Untuk membuat diri kita lebih mencintai Allah daripada siapapun. Untuk lebih taat secara mutlak kepada Allah Dan tidak taat kepada makhluk kecuali dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. al kiram Kita sekarang Berbicara bukan tentang tujuan hidup, yaitu ibadah. Yang kita bahas dan kaji sekarang ini adalah tentang sarana ibadah. Di antara sarana ibadah adalah waktu. Kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah memberikan kita waktu. Makanya, waktu itu nikmat, nikmat yang banyak diabaikan dan disia-siakan oleh banyak kaum Muslimin oleh karenanya Rasul SAW menyebutkan di antara nikmat yang banyak disia-siakan oleh umumnya kaum muslimin adalah nikmat waktu luang. Seraya Nabi SAW bersabda, nikmatani magmumun magbunun anhu nas al sihat wal farak. Ada dua nikmat yang banyak tertipu di mana mereka menganggap bahwa dua nikmat tersebut bukan nikmat yang sungguhnya, bukan nikmat yang besar, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Saudaraku seiman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyadari bahwa kematian datang atau mendatangi kita secara tiba-tiba. Penyesalan hanya ada di akhir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kesempatan untuk bertaubat, untuk berubah menjadi lebih baik, untuk melakukan hal-hal yang membuat kita kembali kepada Allah dengan beribadah kepadanya, di antaranya adalah dengan tidak menyia-nyiakan waktu. Karena orang yang betul-betul ingin kembali kepada Allah Azza wa Jal, dia harus menjaga waktunya dengan baik. Dia harus manfaatkan umurnya dengan hal-hal yang positif. Sehingga coba lihat. Kita lihat ke belakang bagaimana dulu salafun salih. ridwanullah Allah adim jami'ah. Kata Imam Hasan al-Basra imam Allah. Laqad adrakna qawman Asyad dan nasi Saya menemukan kaum yang saya dapati mereka adalah orang yang paling pelit terhadap waktu. Kenapa sahabat Rasulullah adalah orang yang paling pelit? Orang adalah orang yang betul-betul menjaga waktunya dengan, dengan baik. Karena mereka adalah tawabun, rojaun, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Bukankah mereka yang Allah hujalla wa'ala bicarakan dalam ayat yang mulia, man anaba ilai. ikuti orang-orang yang senantiasa kembali kepada aku. Siapa ini maksud? Sahabat Ridwanullah alim Jami'ah. Lihat, mereka orang-orang yang suka kembali kepada Allah. Tapi lihat orang-orang yang cinta kepada dunia. Orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka akan mati. Orang-orang yang enggan untuk kembali kepada Allah. Kita dapati mereka, bahkan diri kita mungkin. Kerap menyanyiakan waktu. Ayu wa waktu kita adalah hidup kita. Waktu kita, detik kita, menit kita, jam, hari yang kita lalui adalah umur kita. Ketika kita menyanyiakan waktu kita, sama halnya kita menyanyiakan umur kita para ulama mengatakan in hifdzal waqti aslu kulli khair wa mansha'u kulli syar. menjaga waktu adalah sumber dari segala kebaikan merupakan sumber seluruh kebaikan dan menyia-nyiakannya adalah sumber seluruh keburukan Mari kita dengarkan begitu pentingnya waktu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, "Waqtul insani wa umruhu fil haqiqa. Wa huwa madatu hayatihil abadiyyati ma ma fil na'imil muqim. Wa madatu ma'isyatihil dhank fil adzabil alim. Wa wayamur marras sahab. kana waqtuhu lillah. Wa billah tahu hayatuhu umruhu." وغير ذلك ليس محسوب من حياتي، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة وكان خيرا وكان ما قطع به نوم والبطالة فموت هذا خير من حياتي. بليو بركاته وقت منسية adalah أموره في حقيقته كَتَبَ بليو وقت منسية adalah أمور منسية Dan umur manusia itulah materi kehidupan abadinya di akhirat kelak. Bagaimana dia manfaatkan umurnya selama di dunia? Maka itulah yang menjadi sebab. Apakah dia akan bahagia di akhirat? Atau dia akan sengsara di akhirat? Dan waktu cepat sekali berlalu. Seperti cepatnya awan. Seperti cepatnya awan berjalan. Badan-badan siapa waktunya karena Allah. Karena Allah dan sesuai dengan cara Allah, amal-amal yang Dia kerjakan untuk mengisi waktu adalah amal yang sesuai dengan syariat Allah, maka Dia tidak akan pernah dihisap oleh Allah. Dan barang siapa yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang melalaikan, untuk angan-angan yang kosong, maka orang yang banyak menyanyiakan waktunya, atau menghabiskan waktunya hanya untuk tidur dan bersantai-santai, maka kematian orang ini lebih baik daripada hidupnya. الإمام للزوجي <applause> رحمه الله تعالى بركاته ينبغي الإنسان أن يعرف الشرف زماني وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة من في غير في <applause> قربة ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من قول والعمل ولتكن نية في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل سبتوتني seorang manusia مسلم من kemuliaan كمولي وقته dan berharganya Zaman yang Allah berikan kepadanya sehingga dia tidak layak untuk menyanyikan satu detik dari waktunya kecuali untuk beribadah kepada Allah sehingga yang harus dia lakukan adalah mengutamakan mana yang lebih utama mana yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada ucapan dan perbuatan hendaknya selanjutnya yang dia harus lakukan adalah fokus terhadap niat niat yang yang ada pada hatinya setiap dia beramal dan berucap adalah niat yang membuatnya, yang membuat fisiknya tidak lemah ketika beramal. Karena dia harus sadar bahwa hidup adalah untuk beramal. Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW yang sahih turut menjelaskan akan pentingnya waktu bagi manusia. Para jemaah, kita akan bisa mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganggap begitu penting dan berharganya waktu bagi manusia. Kalau kita menghayati dan mentadabburi Al-Qur'an. Mungkin ayat-ayat menjadi dalil akan pentingnya waktu dan berharganya waktu sering kita baca dan bahkan kita hafal. Perhatikan ayat-ayat. Di beberapa ayat dan kebanyakan adalah ayat-ayat yang terdapat pada Juz 30. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malam. Allah jalla wa ala bersumpah dengan siang. Bersumpah dengan waktu fajar. Bersumpah dengan waktu duha. Bersumpah dengan waktu asar. wal idha saja wal-nahari. Ya, wal-nahar, wal-fajar, wal-asar. والليل إذا يغش والنهار إذا تجلّى والفجى ولايالٍ عش والضحا والليل والعصر apa maknanya pertama tidaklah Allah جل وعلا bersumpah dengan makhluknya kecuali menunjukkan akan pentingnya makhluk tersebut ini pertama dan ini dijelaskan para ulama tafsir ما أقسم الله عز وجل bishayin illa yadullu ala ahammiyati. Tidaklah Allah Jalla bersumpah dengan sesuatu, melainkan menunjukkan akan pentingnya sesuatu tersebut. Dan Allah di sini bersumpah dengan malam, siang, dan seterusnya. Yang kedua, Allah tidak hanya sekali bersumpah. Ya, bahkan hampir seluruh waktu Allah ya Allah bersumpah dengannya. Allah bersumpah dengan siang, malam, pajar, asar. Bahkan sebagian ulama menjelaskan makna asar di sini bukan waktu asar, tapi jami umril insan, yaitu seluruh umur manusia, seluruh waktu manusia. Wal asri. Sebagian ulama memahami bahwa yang maksud dengan asar karena para ulama sebagian orang Arab memutlakkan kata asar yaitu maksudnya waktu. Mereka memahami, mereka mengungkap waktu dengan kata asar. Jadi asar di sini bukan hanya waktu asar, jadi Allah s.w.t. dalam surah Asr bersumpah dengan waktu, dengan umur manusia. Lihat Allah bersumpah dengan umur manusia. Nah pertanyaannya, mengapa Allah bersumpah dengan waktu? Bahkan Allah wa'ala bersumpah dengan seluruh umur manusia. Maksudnya, agar kita hambanya pandai menjaga waktu. sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala inginkan dari kita. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menjelaskan akan pentingnya dan berharganya waktu. Rasulullah alaihi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Albani yang sampai sanatnya kepada Mu'ad bin Jabal Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazulu qadama 'abdin hatta yaum al-qiyamati hatta yus'al an, an arba' hatta yus'al arba'i khisal an umrihi fi ma afna an shababihi ma abla tidak akan pernah seorang hamba di hari kiamat kelak mampu melangkah, melangkahkan kakinya sehingga dia akan ditanya tentang empat perangai yang diantara Pertanyaan akan Allah ajukan kepada hambanya tersebut tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya dan tentang masa mudanya, bagaimana dia manfaatkan masa mudanya. Ditanya umur oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari. ni'matani nikmatani fihi ma minan nas al sihat wal farak. Dua nikmat yang banyak dilalaikan, disia-siakan oleh banyak manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Aiyu alikutul kiram, rahimani anda ada tiga momen di mana manusia banyak menyanyiakan atau ada tiga momen di mana manusia banyak menyanyiakan tiga momen dan tiga hal tersebut. Yang pertama asyabab masa muda. Makanya Allah secara khusus mempertanyakan, meminta pertanggung jawaban dari kita masa muda, karena anak muda kecenderungannya kepada menyanyiakan waktu lebih kuat masa muda. Kemudian yang kedua, al farak al farak banyaknya waktu kosong. Orang yang banyak waktu kosongnya, banyak nganggurnya, itu akan membuat dia banyak menyanyiakan waktu. Makanya Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala, inna nafsa, idalam tushgil, idalam tushgil, wah, Inna nafsa tushghilha bil masiyah Jiwa, kata Imam Syafi'i Allah, jika tidak engkau sibukkan dengan ketaatan, maka dia akan menyibukkanmu dengan maksiat. Itu sudah pasti. Oleh karena seorang muslim harus jangan pernah menyediakan waktu kosong kecuali hanya untuk beristirahat. Jangan biarkan waktunya kosong. Jangan biarkan waktunya terlalu lama, berleha-leha, bersantai-santai. Bersantai hanya untuk mengembalikan stamina. Beristirahat hanya untuk mengembalikan energi. Agar dia bisa semangat kembali beribadah kepada Allah Azza wa Itu. Dan santai yang seperti itu adalah santai yang bernilai ibadah. Nanti kita akan jelaskan apa yang dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu tentang istirahat yang bernilai ibadah. ikhwatul kiram Ketika manusia mengetahui bahwa umur adalah penentu nasibnya di akhirat. Maka tidak ada yang lebih seharusnya tidak ada yang lebih ia jaga kecuali umurnya. Kenapa? Karena umur kesempatan, kesempatan dia untuk menuntut ilmu untuk semakin mengenal Allah, semakin mengenal Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuknya. Umur adalah kesempatan dia untuk lebih mengenal agama Allah, Jalla wa Ala. Dan umur serta waktu adalah kesempatan emas baginya untuk beramal. Makanya ayo kiram. Tidak ada yang lebih diperhatikan oleh para para salafus saleh. Tidak ada yang lebih diperhatikan dan dijaga oleh salafus salih daripada waktu. Karena waktu adalah tempat, adalah momen untuk menuntut ilmu dan momen untuk beramal. Para ulama berkata, karena salafus salih, أحرص ما يكونون على أوقاتهم لأنهم كانوا أعرف الناس أعرف الناس بقيمتها وكانوا يحرسون كل الحرص على ألا يمر على ألا يمر يوم أو بعض يوم أو برهة من أو برهة من الزمان وإن قصرت دون أن يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صالح أو مجاهدة أو مجاهدة للنفس أو إسداء نفع إلى الغير يقول الحسن البصري رحمه الله itu adalah orang yang paling perhatian dan paling menjaga waktu karena mereka adalah orang paling mengerti dan paling memahami begitu berharganya waktu bagi mereka. Sehingga mereka betul-betul menjaga waktu mereka. Mereka tidak membiarkan terlewat satu hari. Atau setengah hari. Atau sedikit daripada waktu mereka. Kecuali mereka manfaatkan. Untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Untuk beramal saleh Atau untuk bermujahadah terhadap jiwa mereka. Agar mereka dapat memperbaiki jiwa mereka. Atau untuk berbuat baik terhadap orang lain. Berkata Liman Hasan al-Basri Allah. Saya dapati beberapa kaum sahabatan tabiin maksudnya mereka adalah orang-orang yang sangat pelit terhadap waktu mereka bahkan mereka lebih pelit daripada ya daripada pelitnya mereka terhadap uang mereka kalau orang biasa pelit dengan uang tapi salafus saleh lebih pelit dengan waktu mereka daripada uang mereka berkata muat bin jabal محمد بن جبل رضي الله عنه بركاته. أما أنا أنام وأقوم. كم أحتسب على الله عز وجل من نومتي، وكذلك أحت, أحتسب عليه تعالى من قومتي. أذبحن سايا، سايا. salat malam dan juga saya tidur. Lihat salafus saleh. Yang diwakil oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu Saya tidur dan juga saya beristirahat. Beliau ingin menjelaskan di sini. Istirahatnya orang orang yang cinta kepada Allah adalah istirahat yang tidak mengandung maksiat. Santainya, hiburannya refreshing-nya orang yang cinta Allah bukanlah sesuatu yang mengandung maksiat. Tetapi mereka bukan anti maksiat. Maksudnya mereka bukan anti hiburan. Mereka bukan orang-orang yang tidak pernah refreshing. Menyegarkan jiwa mereka melakukan hal-hal yang menyegarkan jiwa mereka. Melakukan hal-hal yang mubah yang meningkatkan semangat mereka beribadah, tidak. Mereka bukan orang-orang yang hanya beribadah terus. Orang-orang ahli sunnah, orang-orang salaf yang mengikuti salaf bukan orang yang anti hiburan. Bukan orang yang tidak pernah menghibur diri mereka. Bukanlah orang-orang yang kaku. Artinya kalau dia sudah mengenal sunnah, dia tidak boleh lagi ke tempat rekreasi. Siapa bilang begitu? Siapa yang mengatakan itu? Kalau dia sudah mengenal sunnah, dia tidak boleh pakai kaos. Dia tidak boleh lagi seperti penampilan dulu. Kalau dulu pakaiannya adalah haram, iya. Apakah tempat-tempat wisata itu semuanya maksiat? Sehingga kita tidak bisa mendatangi tempat-tempat tersebut. Sehingga kita tidak lagi pernah datang ke tempat wisata. Kita tidak pernah pernah lagi berhibur, berlibur dengan keluarga kita. Tidak demikian, ayu Muad bi berkata, Ama ana, aku wa anam. Saya tidur dan juga saya sholat malam. Apa kata beliau? Saya Sebagaimana saya memohon dan berharap pahala dari Allah dari sholat malam saya, saya juga berharap pahala dari Allah Jalla wa dari tidur saya. Lalu perkataan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an dikomentari oleh al habib dalam kitab Fathul Bari dalam kitab Fathul Barinya. Beliau mengatakan, "Eh, annahu talawa ta annahu radhiyallahu an Talab thawab min Allah azza wa jalla min naymati, kama annahu talab thawab min qomti, qaw, yani min kiami, min kiamilailih. Di mana mu'ad bin Jabal? Beliau tidak hanya mencari pahala, memohon pahala kepada Allah dari salatnya bahkan beliau manfaatkan tidurnya, tidurnya sebagai sesuatu yang berpahala. Kenapa demikian? Maksudnya perlu kita melakukan hal-hal yang mubah kita tidak harus melakukan hal-hal yang serius. Hal-hal yang berat. Hal-hal yang ringan kita bisa lakukan. Apa? Apapun itu. Misalnya kita melakukan sesuatu yang mubah. Kita berolahraga. Kita berhibur ke tempat hiburan. Yang tidak ada maksiatnya. Lalu kita bahkan dengan kehadiran kita di tempat hiburan, di tempat wisata yang jauh dari maksiat, kita niat, seperti Mu'ad bin Jabal. Sebagaimana saya memohon memaham, 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 pahala kepada Allah dari salah saya, saya juga mohon kepada Allah dari tidur saya. Maka kita pun begitu. Kalau kita mengikuti sahabat Rasulullah, jangan kita datang ke puncak saja, nggak ada niat mencari pahala. Niatkan pahala. Untuk menjegarkan jiwa kita, mengembalikan semangat ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Silahkan kita ke puncak, berangkat ke puncak. Cari villa, nginap dengan keluarga kita. Niat, ya Allah. Saya mengharapkan pahala darimu ya Allah dengan keberadaan saya dan nginep kami di vila ini ya Allah. Wallahi keberadaan kita dan nginep kita di vila itu ibadah. Supaya apa? Kita kembali ke rumah kita dalam keadaan semangat. Semangat untuk untuk beribadah dan ber, kembali beraktivitas. Begitu contoh salafus saleh. Kita tidak boleh kaku ayu walikhul kiram Berkata seorang ulama ulama salaf. Waktu seorang hamba itu ada empat dan tidak ada waktu yang kelima dan seterusnya. Awqatul abdi arba'ah. La khamisalaha. An-ni'mah. -an Wal-baliyah. taah wal, -ta ah, wal masiyah -ma Waktu seorang hamba ada empat. Dan tidak ada waktu kelima baginya. Yang pertama waktu nikmat. Waktu musibah. Waktu ta'at. Dan waktu ma'asiyah. Walillah 'alaika fi kulli waqtin minhum fi kulli waqtin minha sahmu minal ubudiyyah yaqtadhihi alhaqq mink bi hukmi rububiyyah Allah mewajibkan kita di setiap waktu yang empat yang kita lalui waktu nikmat di mana ketika kita diberi nikmat apa saja nikmat sehat nikmat anak nikmat diberi rezeki yang berlimpah kemudahan urusan nikmat istri yang salehah kita wajib manfaatkan waktu tersebut. Untuk apa? Bagaimana caranya manfaatkan waktu-waktu nikmat? Fasabiluhu syuhudul minnati minallahi qiyam biha. Wa kana Ibadah kita di saat kita diberi waktu nikmat oleh Allah, bersyukur. Cara yang kita lakukan untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, Yang pertama, mengingat, selalu ingat bahwa nikmat ini dari Allah. Dan apapun kebaikan yang kita lakukan dari nikmat yang Allah berikan adalah berkat taufik dari Allah. Yang kita lakukan adalah mengakui bahwa nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati ada dari Allah. Kemudian di saat Allah memberi waktu nikmat kepada kita, memberi waktu nikmat di saat waktu kita nikmat menyenangkan, kita bersyukur. Kita harus lebih mencintai, semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin menghinakan diri kepada Allah dan selalu mengingat bahwa semua dari Allah Azza wa Jal, Serta tidak manfaatkan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah memberi kita musibah, di saat waktu kita adalah waktu musibah, waktu masalah yang kita lalui, yang harus kita hadapi. Apa yang harus kita lakukan? Adalah ar-ridha was-sabar. Yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di saat Waktu kita sekarang adalah waktu masalah, waktu musibah. Sekarang misalnya ada masalah rumah tangga, ada masalah di pekerjaan, ada masalah di sekolahan. Nah, di mana saja? Sekarang ini waktu saya waktu banyak masalah nih. Apa yang kita lakukan? Ibadah apa yang kita lakukan? Ibadah yang kita lakukan adalah sabar dan Syekh Syekhulislam mengatakan sabar wajib, riyawat sunnah. Karena tidak semua orang bisa riyawat dengan mudah. Kemudian waktu yang ketiga adalah di saat waktunya adalah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat waktunya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika waktunya taat dia selalu mengingat bahwa dia bisa berbuat taat. Dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berkat taufik dari Allah. Seorang yang melakukan kebaikan dan ketaatan jangan pernah merasa bahwa dia telah melakukan ketaatan. Semua kebaikan ketaatan yang dia lakukan adalah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang terakhir, ketika waktunya bermaksiat, ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka di saat itu, di saat dia menyalahgunakan waktunya untuk bermaksiat, di saat itu dia ditutup beribadah. Ibadah apa? Yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika dia berbuat, berbuat bermaksiat, ketika dia menyalahkan waktunya, menyanyiakan waktunya untuk maksiat kepada Allah, ibadah yang harus dia lakukan adalah at batu wal istighfar yaitu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. jemaah Allah Subhanahu wa taala. al faraq waktu sebagian ulama mengatakan seorang yang bijak menyampaikan kata bijak. Al-faragu lirrijali ghaflah walin ay muharrikun waktu kosong waktu kosong yang terlalu banyak bagi laki-laki itu melalaikan adapun waktu kosong yang terlalu banyak bagi wanita itu akan menimbulkan syahwat akan membangkitkan syahwat mereka sehingga tidak layak bagi laki-laki atau perempuan untuk membiarkan waktunya kosong dari kegiatan-kegiatan yang positif Kemudian para Allah Subhanahu wa taala beberapa sebab yang membuat seorang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Pertama, banyak bermuhasabah. Banyak berintrospeksi diri. Menghitung pahala, menghitung amal, menghitung ilmu, dia harus periksa semua ilmunya, pemahamannya, amalnya sampai umur sekarang ini berapa amal saya? Berapa dosa saya? Amal apa yang sudah saya lakukan? Keburukan apa yang belum saya tinggalkan? Introspeksi. Yang kedua, Tarwi tarbiyatun nafs ala himma. Kita harus berambisi tinggi. Kita harus punya cita-cita yang tinggi. Seorang Muslim tidak boleh pesimis. Seorang Muslim harus optimis. Dia harus punya cita-cita yang tinggi. Apa cita-citanya? Bahagia di dunia dan di akhirat. Dia punya cita-cita meninggal dalam keadaan khusul Khotimah Dia punya cita-cita mati dalam keadaan syahid. Dia punya cita-cita apa yang tinggi. Gak boleh seorang berpikiran pendek. Berpikiran sekarang. Dia harus berpikir masa depan. Berpikir ke depan. Orang yang banyak menyanyiakan waktu yang dia pikir, saya makan apa sekarang? Makan enak apa yang saya makan? Ya, Rumah apa yang kira-kira? Rumah apa? Rumah apa? Rumah seperti apa yang akan saya miliki? Berpikir pendek. Kalau kita ingin menjadi orang yang betul-betul bisa menjaga waktu, kita harus menjadikan diri kita menjadi orang yang bercita-cita tinggi, berorientasi, ya, berorientasi kepada akhirat, berorientasi kepada ya sesuatu yang sangat jauh ke depan. Jangan berpikir pendek. Kemudian, sohbatul ashkhas al muhafir al Kita harus dekat dengan orang-orang yang senantiasa menjaga waktu mereka. Kita harus dekat sehingga mereka selalu mengingatkan kita dan bahkan berbagi, ya sharing dengan kita bagaimana cara manfaat waktu dengan baik. Kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu? Kemudian ma'rifatul halis salah ma'al waktu kita pelajari, kita ketahui bagaimana salam mengisi waktu mereka. Kemudian tanwi' ma yastaghallu bil menganekaragamkan kegiatan, jangan monoton. Ya. Begitu saja dianekaragamkan. Kalau seandainya seorang misalnya baca kitab terus lelah, jenuh. Kalau seorang yang melakukan kegiatan, kegiatannya monoton hanya itu saja, itu akan menimbulkan kejenuhan. Pernahkah Anda mendengar Saudaraku seiman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW menjalankan nasihat kepada sahabat? Kenapa mereka menjalankan nasihat? Tidak sering beliau dinasihati sahabat. Ditanya Rasulullah SAW. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan itu disampaikan oleh Abdul Mas'ud. Dan akhirnya Abdul Mas'ud pun mengikuti. Mengikuti Rasulullah SAW dengan tidak tidak sering memberikan nasihat. Tapi beliau menjarangkan nasihat. Apa alasannya? Nasihat padahal kata Nabi. Kata Allah wa'ala fadzkir fa inna dzikratan fil mu'minin berilah nasihat karena nasihat sangat bermanfaat bagi seorang mukmin Nabi Ali mengatakan ad-dinu agama itu nasihat tapi kenapa beliau malah menjarangkan nasihat dijelaskan makhafat as-sa'amati alaina beliau menjarangkan memberi nasihat kepada kita agar kita tidak bosan dengan nasihat agar kita tidak jenuh tidak timbul rasa bosan di dalam jiwa kita terhadap maksiat. Itu lagi, itu lagi. Manusiawi, mereka manusia biasa. Ya? Jadi menganekaragamkan kegiatan. Kemudian maut, wa saatul ingat mati. Kita ingat mati, bagaimana kalau orang sudah tiba ajalnya, di saat didatangi oleh malaikat maut, dia tidak lagi bisa salat, dia tidak lagi bisa melakukan apapun yang terbaik, zikir saja tidak bisa. Amalan seringan apapun dia tidak bisa lakukan. Kemudian lebtiat an menjauh dan menghindari orang-orang yang suka menyanyikan waktu. Tada kurus soal yang berikutnya tada soal waktu yang Kemudian ingat bagaimana Allah akan mempertanyakan tentang umur kita tentang waktu kita. Ketika Allah akan bertanya kepada kita bagaimana kita memanfaatkan umur kita, bagaimana kita memanfaatkan masa muda kita, maka harusnya apa yang kita lakukan sekarang adalah sesuatu yang bisa membuat kita menjawab pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala ayuh ikhutul kiram rahimahullah terakhir di akhir materi kajian kita dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut menyanyiakan menyanyiakan waktu itu lebih mengerikan daripada kematian karena idha'atul waqti taqta'uka 'anil lah wad daril akhirah wal mautu yaqtauka anid dunya wa ahliha. Kenapa? Menyanyiakan waktu lebih berbahaya dan lebih mengerikan daripada kematian. Karena menyanyiakan waktu akan memisahkanmu dari Allah dan dari akhirat. Sedangkan kematian hanya memisahkanmu dari dunia dan keluargamu. Berkata sebagian ulama, berkata Mas'ud radhiyallahu an, 'ala nadmi 'ala ajali 'amali." Tidak ada yang lebih aku sesali kata Abdul Mas'ud. Tidak ada yang lebih aku sesali setiap matahari tenggelam setiap hari daripada berkurangnya waktuku namun tidak bertambah amalanku. Subhanallah. Sahabat Rasulullah An berkata, tidak ada yang lebih aku sesali setiap hari, setiap matahari tenggelam. Yang paling aku sesali adalah waktuku berkurang, umurku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Seorang ulama berkata, adunya Ad salah ayam. Perhatikan, wahai saudaraku, Allah, Dunia itu hanya tiga hari bagimu. Dunia itu tiga hari. Kita nggak usah bicara 60 tahun umur kita. Dunia kita umur kita tiga hari. Amal amsu, bima fi. Wa amma ala Wa amma yom faala faamal fi. Yang pertama waktu itu tiga hari. Kemarin, hari ini dan besok. Fokus saja kita dengan tiga hari hari ini. Nggak usah kita bicara hari keempat, kelima, dan seterusnya. Minggu depan, bulan depan. Tiga hari. Kemarin. Adapun kemarin, nah. sudah berlalu. Kita tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Yang ada kita hanya evaluasi. Besok. Bisa jadi besok kita tidak bertemu dengan hari esok. Bisa jadi hari ini adalah, adalah hari terakhir kita. Kita tidak tahu apakah besok kita tetap hidup di dunia atau tidak. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa kita, atau jangan pernah yakin dan terlalu percaya diri bahwa besok kita tetap hidup besok bukan waktu kita. Jadi kapan waktu kita? Kapan umur kita? Hari ini, hari ini umur kita. Amal yaum falaka harimu hari ini. Fa'amal fi maka beramallah. Manfaatkan waktumu hari ini untuk beramal dan beribadah kepada Allah Jalla Fi'olah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambuli dosa-dosa kita dan memberikan topik kepada kita kepada apa-apa yang Allah rizai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan kekuatan hidayah yang adalah mati kita dan meneguhkan hati kita di atas agama, ya, di atas kebenaran. Dan Insya Allah Taala kita akan lanjutkan materi, uh, yaitu materi yang sama di pertemuan yang akan datang. Demikian kajian kita. Kita akhiri dengan bacaan pertama. Subhanallah Bihamdik Sharewalaillahi Lanta Astaghfirullahi Kebalik Sallamu Alaihim Wa Rahmatullahi Wabarokatuh.